Kari kepala ikan yang pekat berempah, pedas, masam, semua cukup rasa. Ada banyak cara masak kari kepala ikan ni. Ada kari cara mamak, cara nyonya, cara masakan Cina, cara Melayu. Yang ni cara yang Cik Nong biasa masak kat rumah je. Kuah kari kepala ikan mestilah pekat, baru terangkat bila makan. Ikan pun mestilah pilih yang fresh, baru sedap. Mula-mula potong bawang merah kecil, senipis yang boleh. Bawang kecil ni kalau nak lebihkan pun boleh, lagi sedap. Cili hijau, belah dua macam ni dan potong memanjang anggaran 2 inci. Bawang putih dan halia hiris kasar dulu. Sekarang Cik Nong akan tumbuk bawang putih dan halia ni. Tumbuklah sehalus yang boleh jadi paste macam tu. Kalau nak kisar terus pun boleh je. Tomato hiris kasar. Sebiji dah cukup lah, macam banyak pula. Tomato ni kita nak guna waktu tumis nanti. Sayur bendi, Cik Nong letak bendi sebab memang suka makan sayur bendi, especially dalam kari. Kalau nak tambah sayur lain macam terung ke, sayur mungai atau kelor ke, boleh aja. Ada setengah orang potong dua, tapi biasanya Cik Nong masuk aja sebiji-sebiji terus macam ni. Sekarang boleh start menumis. Panaskan minyak. Masukkan halba campur. Macam ni hal rupanya halba campur. Sebab ramai yang tanya Cik Nong macam mana rupa dia. Ada campuran biji sawi, halba, jintan dan adalah lagi dalam tu. Saja Cik Nong masuk waktu minyak tak berapa panas. Kalau panas sangat, meletup-letup melompat semua rempah tu. Lari videografer nanti. Tumis bawang merah kecil sampai kuning macam tu. Cili hijau. Pes halia dan bawang putih yang tadi kita tumbuk. Daun kari. Daun kari ni wajiblah ada. Tomato, kacaulah sampai naik bau semua bahan-bahan dan tomato jadi layu. Sementara tunggu tu, kita boleh bancuh rempah. Anggaran 3 sudu besar rempah kari ikan dan 1 sudu besar serbuk cili. Serbuk cili ni, selain nak bagi pedas, warna kari kita tu akan jadi merah dan menarik sikit. Bancuh dengan air sampai jadi paste pekat. Ada orang tak bancuh dengan air, masuk terus je. Terpulanglah ya, tak ada orang nak ambil markah pun. Kat dapur kita sendiri je.
Tuang paste kari, masuk sekali dengan bahan tumis. Kalau nak buat masakan macam kari ni, periuk kenalah tebal. Jenis apa pun tak kisah. Tapi jangan guna periuk nipis. Nanti bila kita tumis rempah, rempah jadi cepat hangus, pahit pula jadinya gulai tu nanti. Air bekas mangkuk tu jangan lupa. Kalau Mak Cik Nong, beletir dia bila tengok kita tak kacau bekas ni. Masak sampai rempah kari pecah minyak. Air asam jawa. Asam jawa tu Cik Nur rendam dan ramas dengan air sampai jadi paste pekat macam ni. Tambah air 2-3 kali nak bagi rempah masak betul-betul. Kalau rempah tak masak, nanti rasa kari tu jadi tak sedap. Kepala ikan boleh masuk sekarang. Ni ikan merah, dah bersihkan. Sebab ikan ni tak besar sangat, jadi Cik Nong tambah sikit bahagian ekor ikan. Boleh tutup dan renehkan sampailah ikan tu betul-betul masak. Ha, ni dah masak. Cik Nam akan masukkan santan. Kari kepala ikan ni tak sedap kalau letak santan banyak-banyak. Letak sikit je ya, dalam setengah cawan atau kurang sikit. Macam biasa, garam secukup rasa. Susah nak bagi sukatan garam ni sebab setengah orang makan masin, setengah orang tak berapa masin. So pandai-pandailah rasa ya. Masukkan bendi. Sebab ada daun ketumbar sikit dalam peti sejuk, Cik Nong pun masuklah sikit batang ketumbar dulu. Sikit je ada stok ketumbar ni, banyak dah tak elok. Teruskan masak sekejap sampai bendi tu agak layu. Kalau pekat sangat kari tu, boleh adjust tambah sikit air. Kalau kurang masam, tambah sikit lagi air asam jawa. Tapi biasanya dah cukup masam ni. Sebab masa tumis tadi kan, kita dah tumis sekali dengan tomato. Dah siap pun ha, kari kepala ikan. Kari kepala ikan ni, kalau masak awal-awal, lagi bagus. Sebab lagi lama panaskan, lagi sedap kuah dia. Kalau tak habis kuah tu pun, boleh makan dengan roti jala. Confirm kuah tu habis sampai titisan terakhir. Okey, sekian dari Cik Nong untuk kali ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!